Dahulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan di daerah Cirebon di bawah kepemimpinan guru besar bernama Fatahila atau dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Pada saat itu, Cirebon sedang terkena wabah penyakit demam berdarah yang banyak merenggut korban jiwa. Sunan Gunung Jati kemudian mengetahui ada obat mujarab yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Sunan Gunung Jati yang bijaksana kemudian mengutus Pangeran Muhammad untuk mencari pohon maja yang banyak terdapat di daerah kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Sindang Kasih. Kerajaan tersebut dipimpin oleh ratu yang bijaksana, sakti dan mencintai rakyatnya. Ratu tersebut bernama Nyi Ambet Kasih atau Nyi Rambut Kasih, putri dari Ki Gedeng Sindang Kasih. Nyi Rambut Kasih yang sakti sudah mengetahui akan kedatangan tamu dari Kerajaan Cirebon. Sebenarnya, ia mau membantu rakyat Cirebon dengan memberikan pohon maja sebanyak-banyaknya. Namun, ia mengetahui maksud lain dari kedatangan Pangeran Muhammad adalah untuk menyiarkan agama Islam. Nyi Rambut Kasih yang memegang teguh agamanya tidak mau jika harus memeluk agama Islam. Lalu dengan kesaktiannya, ia melenyapkan pohon maja dan mengubah hutan maja menjadi hutan belantara. Tidak lama kemudian, Nyi Rambut Kasih moksa. Pangeran Muhammad didampingi oleh istri dan para pengawal kerajaan merasa kesulitan untuk menemukan pohon maja. Ia pun mengatakan, "Majane langka." Lalu, apakah pohon maja itu berhasil ditemukan? Tidak ada yang tahu, nak. Bahkan sampai sekarang, belum pernah ada yang melihatnya. Di manakah hutan belantara yang dulunya banyak terdapat pohon maja itu, Ki? Jika kau ingin ke sana, pergilah ke arah timur dari sini. Dahulu, tempat itu merupakan hutan maja. Mungkin kau bisa menemukannya di sana. Setelah bertanya kepada pupuhu, Hasan lalu pergi ke tempat tersebut. Hasan adalah seorang anak yatim yang berusia 15 tahun. Ia adalah seorang anak yang baik dan jujur. Hasan kemudian berkelana untuk mencari keberadaan pohon maja sebagai obat untuk mengobati penyakit ibunya. Hasan tinggal di daerah bernama Majalengka, sebuah tempat kecil dan tenteram di Tanah Sunda, yang dahulunya merupakan tempat berdirinya kerajaan Sindang Kasih. Kakak sudah memanggil tabib dari kemarin, namun sampai sekarang belum datang juga. Kakak sudah memutuskan untuk mencari pohon maja sebagai obat untuk ibu. Kakak mau mencari pohon itu kemana? Bahkan kakak tidak tahu pohon itu ada di mana. Aku bisa bertanya pada orang-orang. Orang siapa? Pokoknya tidak boleh. Lalu, bagaimana jika nyawa ibu tidak tertolong? Kenapa kakak bicara seperti itu? Maaf, aku salah bicara. Aku hanya tidak ingin kehilangan ibu. Kehilangan ayah sudah cukup. Kita tidak boleh tinggal diam. Kau jaga ibu, dan aku akan mencari obat untuknya. Kalau begitu, aku pergi dulu. Tolong jaga ibu sampai aku kembali. Iya, Kak. Semoga kakak bisa segera mendapatkan obat untuk ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, semoga Kak Hasan selalu ada dalam lindunganmu. Aku harap dia cepat pulang.
dan ibu bisa segera sembuh. Petualangan Hasan pun dimulai. Ia segera pergi menuju hutan belantara mencari obat untuk menyembuhkan ibunya. Hasan memang anak yang pemberani, namun bukan berarti ia tidak takut terhadap apapun. Tak kusangka di sini ada pemukiman. Mungkin aku bisa bertanya kepada penduduk di sana tentang keberadaan Buah Majak. Hasan bertanya-tanya kepada penduduk di sana. Namun, banyak yang tidak mengetahui keberadaan pohon majak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Hari pun mulai senja. Ia pun pergi beribadah ke masjid dan memutuskan untuk menginap di sana. Keesokan harinya, ia bertemu dengan seorang yang tahu tentang tempat yang dahulunya adalah hutan majak. Lalu, Hasan bergegas pergi ke arah yang ditunjukkan. Aduh, ya ampun. Wah, subhanallah, benar-benar pemandangan yang luar biasa. Tidak terasa, malam telah tiba. Meski di tengah hutan, Hasan tidak pernah melewati sholat lima waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Manirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gawat! Ada serigala! Aneh sekali. Biasanya binatang buas akan takut dengan api unggun. Tapi, serigala-serigala ini malah mengejarku. Oh, gawat! Ini jalan buntu. Tapi, aku harus terus berlari. Istirahat sebentar. Hah? Apa itu? Hah? Hilang? Apa mungkin hanya hayalanku saja? Dan serigala-serigala itu hanya hayalanku saja? Ah! Astagfirullah! Kenapa serigalanya makin banyak? Aku harus mencari cara untuk kabur dari mereka. Aku punya ide. Apa semuanya sudah aman? Sebaiknya aku menunggu lebih lama lagi sampai keadaan lebih aman. Ah! Ah! Apa? Tidak!
Di mana ini? Ya ampun, kepalaku pusing sekali. Sepertinya kau sudah sadar ya. Apa kau baik-baik saja? Bagaimana keadaanmu? Hah? Rambut panjang itu? Dan rusa itu? Rusa yang kutemukan di hutan. Kami menemukanmu pingsan. Jadi kami membawamu ke sini. Hasan terdiam karena takut dan heran melihat wanita cantik itu menghampiri dirinya. Hei, nak. Aku bicara padamu. Sepertinya kau orang yang pendiam ya? Baiklah, kalau begitu aku saja yang berbicara. Wanita cantik berambut indah dan panjang itu mengatakan bahwa ia adalah Nyi Rambut Kasih. Hasan yang mengetahui tentang itu merasa kaget seakan tidak percaya saat Nyi Rambut Kasih menceritakan kejadian pada saat Hasan pingsan. Ia pun tersadar kalau ia sedang berada di tempat yang tidak biasa. Jadi begitu ceritanya. Terima kasih sudah menyelamatkanku, Kijang Emas. Maaf jika aku tidak sopan. Kata orang-orang, Nyai dulunya punya banyak pohon maja. Apakah Nyai tahu di mana pohon maja itu sekarang? Untuk apa kau menanyakan pohon maja, nak? Ibuku sedang sakit demam. Jadi... Baiklah, ikut denganku sekarang. Aku akan memberimu satu buah maja. Sungguh? Terima kasih, Nyai. Terima kasih. Lalu, Hasan dibawa oleh Nyi Rambut Kasih menuju suatu tempat. Tempat ini sungguh luar biasa. Apakah yang kulihat itu pohon maja? Nanti juga kau akan tahu. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Silahkan saja. Kenapa Nyai dulu menghilang? Bukankah kau sendiri sudah tahu jawabannya? Aku memang sering mendengar cerita tentang menghilangnya Nyai dari mulut masyarakat. Tapi apakah itu benar? Aku hanya ingin mendengar jawabannya langsung dari Nyai sendiri. Ayo masuklah. Akan kujelaskan di dalam. Iya, Nyai. Wah, apakah yang kulihat itu benar-benar pohon maja? Persis seperti yang kau katakan. Tidak ada yang salah dengan cerita yang beredar di masyarakat tentang alasan kepergianku. Aku tidak melarang rakyatku jika mereka ingin memeluk Islam. Tapi aku akan tetap pada agama leluhurku. Maka dari itu aku moksa atas kemauanku sendiri untuk menghindari pertikaian dengan kerajaan Cirebon. Aku juga melakukan moksa mengikuti suamiku Prabu Siliwangi dan memberikan kesempatan kepada keturunan Subanglarang untuk memimpin rakyatku dengan lebih baik lagi. Gunakanlah buah maja ini dengan baik. Terima kasih, Nyai. Ada yang ingin kau tanyakan lagi? Aku memang mendengar Nyai adalah penganut agama Hindu yang taat. Lantas, kenapa Nyai memberikan buah ini padaku yang memeluk agama Islam? Kenapa aku jadi diwawancari seperti ini? Dengar, nak. Aku memang bukan seorang Muslim. Namun tidak ada alasan bagiku untuk membenci agama Islam. Dan tidaklah aku memberimu buah maja ini, melainkan karena aku mengetahui kau adalah keturunan dari rakyatku di kerajaan Sindang Kasih dulu. Kau memang anak yang baik, Hasan. Tidak semua anak seperti dirimu. Pulanglah, temui ibumu, dan selesaikan tugasmu. Ini... di mana? Aku di mana? Di mana ini? Tadi itu... cuma mimpi ternyata. Aku harus melanjutkan perjalanan. Aku masih belum mendapatkan obat untuk ibu.
Apa ini? Mungkinkah ini? Alhamdulillah. Akhirnya aku mendapat obat untuk ibu. Aku harus segera pulang dan memberikannya kepada ibu. Hasan akhirnya pulang dengan perasaan gembira. Sesampainya di rumah, biji dari buah maja itu ditumbuk oleh Hasan dan diseduh untuk diminum kepada ibunya. Kemudian Hasan menyisakan beberapa biji lainnya untuk ditanam. Biji yang tumbuh inilah yang menjadi titik awal kemunculan pohon maja lainnya di Majalengka setelah sekian lama menghilang.